Yang menariknya tentang Agrofest, kalau tadi kita sempat bicara dengan YB dan juga Puan Rani di studio, bukan saja dari segi pertanian ataupun penternakan secara direct, tapi hasil tumbuh-tumbuhan dan juga hasil pertanian dan herba yang boleh dijadikan industri pembuatan, betul, industri pemakanan dan juga suplemen makanan. Betul, dan hari ini kita ada satu produk yang kita nak war-warkan kepada anda. Kita nak bersama dengan pengasas produk Diyum, sebutannya Diyum, Encik Zainuddin Diyum. Jadi hari ini ada, kalau tengoknya ada empat variasi produk, dan kita nak minta Cik Zainuddin untuk terangkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada peminat-peminat, selamat pagi Malaysia. Produk Diyum berasal daripada dikilangkan di Perlis. Kita mempunyai empat jenis produk, iaitu Diyum Neem. Rasanya pahit. Diyum Kersen, dia Kersen kelat. Dan Diyum Citrus, dia pedas. Citrus. Dan Diyum Lamutasa, dia kesar. Dia rasa kesar. Kebaikan apa Diyum Neem ini, dia dapat mengawal masalah saraf. Masalah saraf, itu seperti lutut. Dia juga dapat apa mengawal masalah gout. Dan juga dia, yang kebaikan yang cukup hebat Diyum Neem ini, dia dapat menjadikan seorang itu lebih muda daripada usia sebenar. Diyum Kersen ini kita bagi, kita fokus untuk masalah kecil manis, masalah gula dan darah. Masalah gula dan darah, yang mana rakyat Malaysia sekarang mengalami masalah gula dalam darah yang cukup tinggi. Dan di dalam masalah gula dan darah yang tinggi ini, kita mengalami masalah saraf, dan kita boleh kombinasi dua produk ini, Diyum Neem dan Diyum Kersen. Diyum Citrus pula apa dapat mengawal masalah apa kolesterol tinggi, dan dia juga dapat memberi cahaya pada muka kita yang kusam. Manakala apa Diyum Lamutasa ni, dia ekstrak daripada daun beluntas. Dia kebaikan dia untuk wanita-wanita dalam yang mengalami masalah menopause. Dan dia juga dapat mengawal masalah dalaman wanita seperti keputihan, skogut dan masalah kitaran haid yang tidak teratur. Dari segi pengambilan itu bagaimana Cik Zainuddin? Setiap hari satu kita kali boleh mengambil apa pengambilan setiap hari 20 ml pagi dan 20 ml malam. Dalam masa perut kita kosong. Ini sesuai untuk semua peringkat umur ke macam mana? Sebenarnya produk Diyum ni adalah ekstrak daripada daun-daun ulaman. Dia sesuai kepada semua peringkat umur. Di mana apa kita, kalau kita nak rasa kita nak muda, nak awet muda, kita boleh rasa Neem. Dan untuk masalah gula tinggi dalam darah, kita perlukan produk daripada ekstrak daripada daun cherry. Kersen ni daun cherry. Daun cherry. Cherry. Yang Neem tadi daun. Daun mambu. Daun mambu. Yang citrus limau. Daun limau purut. Daun limau purut. Dan juga lamutasa. Daun beluntas. Daun belum. Daun beluntas ni dia hidup renek di tepi pantai. Dia hidup. Ini semua diproses dalam negara kita. Maksudnya produk 100% buatan tempatan. Kita mengambil alih pusat biotek di Perlis. Di Perlis kita mengambil alih. Dan bahan-bahan semua bahan-bahan tempatan. Tempatan, alhamdulillah. Pure, 100% herb. Sebab kita berlainan daripada produk-produk lain di luar. Kerana mereka menggunakan perasa. Tapi kita menggunakan 100% daun. Daun ulang-ulaman. Sebaik berada di pasaran, dari segi sambutan para pengguna, mana yang boleh dikatakan hot seller ataupun yang paling sering diminta oleh para pengguna? Yang jenis mana yang biasanya? Sebenarnya apa, produk keluaran Diyum ni, yang paling laris adalah Neem dan Kersen. Kerana kita nampak di Malaysia ni ramai masalah gula tinggi dalam darah. Dan juga masalah saraf dan lutut. Mereka lebih mengemar Neem dan Kersen. Manakala Lamutasa ni adalah peminatnya semua wanita. Wanita lah, ini khas wanita. Untuk wanita. Khas untuk wanita. Yang lain laki dengan wanita boleh minum? Boleh minum. Bagi mereka yang barangkali ada alahan tentang dengan beberapa ramuan, apakah mereka dapat dapat meneliti setiap satu kandungan bahan-bahan dalam satu campuran jus ini, Cik Zainuddin?
Diem apa mengeluarkan produk-produk yang satu saja campuran teh hijau dan juga ekstrak. Ekstrak herbal. Dia tak ada campuran sampai 4-5. Sebab kita mengeluarkan produk daripada diem ni. Satu daun dia ada bahan aktif dalam daun itu yang dapat mengawal masalah kesihatan pengguna. Buat masa ini di mana pengguna boleh mendapatkan jus herba ini? Pengguna boleh layari website Diom Herb, Facebook Diom Herb dan nombor telefon 019-996-0061, 019-440-2169. Kita bawakan nombor telefonnya tertera di skrin anda sekarang. Jadi mereka boleh membeli secara atas dalam talian. Dan juga boleh menghubungi terus talian yang diberikan. Kalau HQ stokisnya yang fizikal, kalau mereka yang nak tengok dulu produknya, di mana ada? Sebenarnya kita bekerjasama dengan Koperasi Amanah Itiam Malaysia. Kita dah pilot projek kita di Terengganu dan kita dah dapat pasaran yang cukup besar di Terengganu. Dan sekarang kita dalam menjelajah di seluruh Malaysia. Dan kita mendapat sambutan yang cukup memuaskan daripada pengguna-pengguna di mana bau-bau ini pun kita di Selamat Pagi Malaysia. Dan ramai yang membeli produk Diom dan mereka dah mula repeat order. Dah mula repeat order dalam masa 2 minggu dah mula rasa kesan. Dari sudut testimoninya, biasa kalau sebotol ni tahan berapa lama? Produk Diom ni dia boleh tahan dalam masa 22 hari. Ni satu botol. Satu botol dan kita akan dapat merasakan nikmat bila kualiti dan khasiat dalam produk Diom dalam masa 2 minggu je. 2 minggu. Kita dah rasa nikmat dia. Maksudnya belum habis botol pun kita dah kita boleh dah rasa. Kita dah rasa nikmat. Adakah kita boleh kongsikan harganya, Encik Zainuddin? Harga kita sampai 31 hari bulan kita tawarkan kepada peminat-peminat pengembang-pengembang herb ni, kita tawarkan harga RM120. Dan harga di pasaran 156. Sampai 31? Sampai 31 je. 31 bulan ni? Oktober. Oh, lagi 2 hari. Berapa hari saja lagi? Sebenarnya, ekstrak daripada daun-daun daripada daun-daun ini, kalau di luar negara terlalu mahal. Betul. Sebab dia bukan guna perasa. Dia tak ada perasa. Guna bahan asli. Dia sesuatu yang organik ataupun semula jadi itu nilai je sangat tinggi. Nilai sangat tinggi. Jadi, dan kita dah dapat saksikan dan kita dengarkan tadi dari segi pembahagian ataupun jenis-jenis pengambilan tersebut, ramai di antara pengguna kita ni kalau tak ada rasa coklat, tak ada rasa strawberry. Jadi bagaimana penerimaan mereka tentang dengan rasa yang agak berbeza ini? Sebab tadi sebenarnya apa produk Diom ni rasanya saya dah bagi tahu kepada semua, rasanya tak sedap langsung. Tetapi sebenarnya daripada rasa yang tak sedap itulah betul. Mempunyai kesan yang cukup baik pada badan kita. Sepatutnya begitulah kan. Kita mencari, betul, saya setujulah. Kadang-kadang rasa apa, tak ada rasa coklat kan, tak nak. Rasa memang pahit tu memang pahit lah. Barangkali itu sebenarnya perlambangan. Kalau rasanya tidak berapa, tapi itu menunjukkan betapa aslinya ramuan tersebut. Betapa aslinya ramuan. Encik Zainuddin, sebenarnya untuk penonton-penonton, rasa pahit, rasa kesal sepatutnya kita sebagai manusia perlu ada setiap hari rutin makanan pada setiap hari. Kita ambil air manis kan? Kita ambil air manis. Yang pahit kan tak nak. Betul lah. Kena ada setiap hari rutin. Setiap hari kena ada pahit. Masam. Untuk perancangan masa hadapan, Cik Zainuddin, melakukan ada botol lebih kecil ataupun yang travel pack yang mini easy? Mini pack, travel pack. Kita mengeluarkan botol 250 ml. Tetapi disebab kita akan pair, kita akan kombinasi. Jika dia tak mampu membeli dua botol, kita akan bagi botol yang 250. Kadang-kadang orang mengalami masalah saraf dan gula tinggi, kita terpaksa bagi botol 500 ml dan kersen 250 ml. Dia berada di pasaran sejak bila ni? Kita dah kita pilot project 2017. Baru tahun lepas. So, yang betul-betul berada di pasaran 2017 juga? 2017. 2017 juga. Alhamdulillah. Dan akhir sekali, Cik Zainuddin, boleh kongsikan keistimewaan dan juga kenapa mereka perlu dapatkan Diom untuk empat jenis variasi ini?
saya berharap kepada penonton-penonton yang mempunyai dan keinginan untuk menyelesaikan masalah kesihatan mereka, perlu kita perlu gunakan produk Diom, kerana Diom ini adalah satu produk yang 100% asli daripada helaian-helaian daun yang terdapat di keliling kita ini. Kerana kita perlu sihat, perlu tegas dan perlu merasakan diri kita terasa lebih muda dan sentiasa sihat. Itu adalah pandangan daripada saya. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Cik Zainuddin. Kita doakan yang terbaik. Semoga khasiatnya dapat membantu lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang mungkin mengalami kesakitan yang dimaklumkan sekali tadi. Terima kasih banyak, Cik Zainuddin. Bercakap tentang asli ini, Syaril, Barat versus Timur. Okey. Membawa kita pada segmen masakan selepas ini bersama Chef Liza dan juga Mak lawan anak. Mak lawan anak. Tapi apapun. Mak lawan anak lepas ni. Okay. Dan apapun kita berehat seketika dan kembali selepas ini.